Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa sih kita salam jumpa. Ya, ini bau gembrot, Lur. Kemarin saya menemukan enggak saya ambil ya, namun sekarang hati ini terpanggil. Jadi ya dipiliki ya. Ini bambu seperti ini. Ini termasuk bambu yang lumayan unik ya. Namun kurang masuk bottom ya. Ini akan saya potong dulu ya. Dan tangkainya ya. Bang bisa bisa dititi. Oke, oke. Kesulitan deh kalau. Mas, mas. Nah, ini bambunya. Ini bambu gembrot ya. Biasanya kalau bambu seperti ini kadang pecah-pecahnya kayak gelas sama kang jagan, terus di dalam sini biasanya ada biang ya. Eh, bambu gembrot Lur, ditebas pun mentut-mentut ya. Anak anak kok Gianto Gigi Masturio. Cuman dari sini lain. Ini yang dinamakan bambu gembrot ya, Lur. Karena pasti ketang yang menjut-menjut sekarang. Ini bambunya. Kemarin nggak saya ambil ya. Cuman sekarang agak terpanggil ya. Ini seperti ini. Ini mau saya belah ya. Jadi lorok. Ya. Yang penasaran di sini. Anak apa akan masih apa bambu hati lele ya, hati lele dibongkar karena bulu berjuna ya, terus macam-macam lah dia nang nah, terus namanya bulu berjuna macam-macam kan dibelah, ini pun belah itu bambu pemerah jaga itu bambu berjuna itu bambu kerot ya belah kan belah kerot mana jadi angin ya belah itu sih. Laka tutup ya? Yang ya? Tutup apa? Boleh tutup sih. Ini saya pengantin ya. Tutup. Karena bambu gembrot juga sepi Lur. Pak anak. Apa? Cuma nanti menjabat tok ya. Nah, jangan lak cantikan nih Lur. Ya, ya. Aku kenyang, rencana pen. Belah rancang rencana ini. Sini rumah apa nak kuli? Nak kuli. Sini rumah ya. Apa? Soalnya nak sini kuli si Ana nang bambu petung ngaduk gemburan sana sana. Enggak naya. Oh. Ini aku maringan aja cuman apa ya? Yang potongan-potongan gue ora apa? Ora di ora keperas maksudnya.
bambu rancang ke sana kan masuknya nang gue, bambu tersebut gue ngaduk banget bambu rancang sana. Eh bambu gembrot ya daripada iya rantai putus ya. Kalau ini bambu gembrot ya lur ya, daripada kadang kan isinya apa di bambu antik. Jadi ini saya kebetulan kemarin melihat bambu gembrot ya yang ditebang mundur-mundur ya. ternyata isinya ke orang antik lur, hanya bambu biasa ya di dalamnya ya. Kalau bambu semacam yang masuk pakem kan di dalamnya terkadang ada bulu perindu dan terkadang kalau ada ekor naga itu bambu ekor naga ada piksel atau bibir bambu ya. Jadi di sini ini dong ya, di dalamnya nggak ada ya. Ya ini ya, terima kasih ya mau pencarian bambu antik atau bambu unik ya. Jadi saya lanjut dulu, terima kasih sudah menonton ya. Mudah-mudahan menghibur dan bermanfaat ya. Jangan kerasa lupa, jangan diam terlama, dan ingat jangan lupa bernapas. Karena itu sebagai dari kesempatan hidup yang tidak ada. Salam berdamai, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Halo.